Kisah ini admin ambil daripada laman Twitter Much Forward. Ini adalah kisah melibatkan 12 pahlawan negara kita. The Dozen Person Operation for the Justice of MH17. 7 tahun yang lalu, 12 pahlawan negara kita telah dihantar untuk satu misi khas mengekstrak kotak hitam pesawat malang itu. Segalanya bermula dengan tragedi menyayat hati pesawat MH17. Pesawat ini berlepas dari Amsterdam, Belanda menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Pesawat ini membawa 283 penumpang dan 15 anak kapal. Pesawat ini telah ditembak jatuh di langit Donetsk, Ukraine pada 17 Julai 2014. Tragedi ini sangat tragis sehinggakan Malaysia membuat hari berkabung. Bertambah tragis apabila mayat mereka hancur berkecai sehingga tidak dapat dikenali. Namun, yang menjadi masalah adalah lokasi di mana pesawat tersebut terhempas kerana ianya menjadi lokasi pertempuran di antara puak pemisah pro-Rusia dan juga kerajaan Ukraine. Kabar berita juga diterima bahawa lokasi tersebut dipenuhi dengan ramai orang. Ada yang mengambil barang dan ianya secara tidak langsung telah mengganggu siasatan. Untuk pengetahuan, seramai 43 anak kapal adalah warga negara Malaysia. Namun, barang yang paling penting sekali adalah kotak hitam pesawat tersebut. Kerana ianya tersangatlah penting, satu operasi khas telah dirangka yang diberi nama The Dozen Person. Ianya melibatkan seramai 12 pahlawan negara. Dengan keadaan diplomatik yang semakin tegang, kedua-dua pihak saling tuduh-menuduh. Operasi ini diarahkan sendiri oleh bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebelum operasi bermula, agensi risikan luar Malaysia telah menjalankan risikan. Major Muhammad Mustafa merupakan seorang anggota yang mahir serta pernah menjalani latihan bersama dengan grup gerak khas Angkatan Tentera Malaysia. 12 anggota pasukan ini mula digerakkan dan mereka mula bergerak selama 9 jam dari sempadan Donetsk menuju ke Kharkiv. Mereka telah meredah sebanyak 10 sekatan jalan raya oleh tentera Ukraine. Selain berperanan sebagai ketua pasukan, Kolonel Muhammad Sakri juga bertindak sebagai perunding dengan pihak pemisah. Pihak pemisah telah menyorokkan kotak hitam itu dan hanya mahu menyerahkan kepada pihak Malaysia sahaja. Perdana Menteri mengarahkan pasukan ini untuk merundingkan 3 perkara. Yang pertama, semua mayat mangsa yang ditempatkan di dalam gerabak kereta api dingin beku dibawa keluar dari Torres ke Kharkiv. Yang kedua, mendapatkan semula 2 kotak hitam bagi siasatan. Dan yang ketiga, memberikan akses lokasi naas kepada pasukan penyiasat. Kolonel Muhammad Sakri telah diarahkan untuk menghubungi Borodai, ketua puak pemisah Donetsk, menerusi nombor telefon yang telah diberikan Perdana Menteri sendiri. Disebabkan Borodai tidak fasih berbahasa Inggeris, Kolonel Muhammad Sakri diminta menghubungi orang kepercayaannya, Mr. Sergei. Mereka menaiki 2 van bermula jam 4 petang menuju ke Kharkiv dari sempadan Donetsk. Ketika menyambung semula perjalanan ke Donetsk jam 8 pagi keesokan harinya, beliau menerima SMS daripada sumber yang meminta Kolonel Sakri berpatah balik selepas pergerakan misi rahsia itu dikesan oleh pihak berkuasa Ukraine dengan kemungkinan mereka boleh ditahan pada bila-bila masa. Pasukan ini nekat juga meneruskan misi ke Donetsk dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan pasukan ini tiba di sekatan jalan raya yang ke-10 yang mana telah dikawal oleh tentera pemisah kira-kira jam 2 petang pada 21 Julai 2014. Sebaik memaklumkan tujuan mereka ke Donetsk, mereka telah disapa oleh anggota tentera. "You are late, Mr. Borodai is expecting you," itu katanya. Di sebalik raut wajah yang ganas tentera pemisah, mereka melayan dengan baik dan memberi pelindungan keselamatan yang sangat ketat. Kenderaan The Dozen Person dikawal rapi ke bangunan pentadbiran serantau Republik Rakyat Donetsk yang menempatkan pejabat Borodai sebelum dibawa ke tingkat 6. Rundingan tertutup berlangsung di antara Kolonel Sakri dan Borodai bersama orang kepercayaannya, Jurgen Andre, dengan dibantu jurubahasa tentera Kapten Dr. Muhammad Zaini Zam Zainal di tingkat 11. Kolonel Sakri berkata Borodai juga mahu urusan penyerahan kotak hitam dan mayat dipercepatkan kerana mendapat tekanan daripada pihak antarabangsa selain terdedah daripada serangan pihak tentera Ukraine. Borodai cuma meminta untuk diberikan masa selain daripada mengumpulkan bahan bukti yang ada. Borodai meminta Kolonel Sakri menandatangani surat serah bukti sebagai tanda. Borodai memberikan layanan yang sangat mesra kepada The Dozen Person di sana. Borodai juga memberikan ruang pejabatnya kepada The Dozen Person untuk berbuka puasa dan menunaikan solat sementara menunggu media.
Selepas penyerahan kotak hitam tersebut, Major Mustafa memeriksa kotak hitam tersebut di hadapan media. Selepas menerima kotak hitam tersebut, pasukan The Dozen Person mula mengatur langkah untuk mengelirukan pihak yang cuba mengambil kembali kotak hitam tersebut. Mereka menyimpan kotak hitam tersebut di dalam beg galas. Tiada siapa yang tahu di mana letaknya kotak hitam tersebut. Dan kebetulan, selepas penyerahan dibuat, Donetsk telah diserang oleh tentera Ukraine. Pertempuran sengit telah berlaku dengan serangan roket serta manuver daripada kereta kebal T-72. The Dozen Person kemudiannya dilepaskan keluar dengan mengatur perjalanan ke Kharkiv daripada sempadan Donetsk. Mereka dibenarkan pulang dengan membawa kotak hitam dan 282 mayat serta 87 cebisan mayat di dalam beg plastik yang ditempatkan di dalam tempat sejuk beku. Kenal Muhammad Sakri juga mengarahkan anggota The Dozen Person mempertahankan kotak hitam ini walau dengan nyawa sekalipun. Akhirnya, selepas sekatan dan tentangan, The Dozen Person tiba di Kharkiv. Setibanya di Kharkiv, berlaku perebutan tentang siapa yang layak mengambil kotak hitam itu. FBI mahukan kotak hitam itu, begitu juga dengan pihak perundangan Ukraine. Pihak perundangan Ukraine mendesak agar pasukan ini menyerahkan kotak hitam itu, termasuk menerangkan undang-undang Ukraine kepada tim Dozen Person kenapa mereka perlu menyerahkan kotak hitam itu. The Dozen Person berusaha melindungi dan memperjelaskan keadaan kepada pihak di Kharkiv serta melakukan rundingan. Kenal Muhammad Sakri memberitahu kotak hitam itu datang dari MH17 milik penerbangan Malaysia Airlines yang telah jatuh ditembak di Donetsk, bukannya Ukraine. Mereka perlu meminta kebenaran daripada DSG. Hasil siasatan itu juga nanti akan diserahkan kepada ICAO. Kepada sesiapa yang tidak mengetahui, ICAO itu bermaksud Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Kotak hitam itu akhirnya diserahkan kepada Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam DCA Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman. Seterusnya, kotak hitam itu diterbangkan ke Farnborough, London menggunakan pesawat khas dengan kawalan ketat Pegawai Keselamatan Malaysia dan Belanda untuk proses siasatan. Disebabkan kebijakan The Dozen Person, akhirnya siasatan dapat dijalankan dan telah membawa kepada penangkapan 4 orang yang menembak pesawat MH17 tersebut. Terima kasih diucapkan kepada 12 pahlawan negara. Andalah wira kami.